Oke guys, hari ini kita modifikasi velg mobil Innova. Kita lihat langsung ke TKP. Let's go. Oke, ini dia kita proses pembongkaran velg lamanya guys. Innova ini pakai ring 16, bahannya Dunlop. Kita mau upgrade ke ring 18. Bagaimana selengkapnya? Kita langsung aja tonton videonya guys. Dan jangan lupa subscribe. Oke guys, ini dia velgnya sudah terpasang dengan ban. Pakai ban 225/50. Dan ini tampilan yang sudah terpasang di mobilnya. Dan untuk tipe velgnya ini TE37 ya, ring 18 warnanya bronze, menggunakan ban 225/50 ring 18 dari Axlera, tipenya PHIR. Ini cocok banget buat Innova. Dan di sini gua kasih centering ya. Centering itu biar nggak geter, kecepatan 80. Diwajibkan ya guys, setelah ganti velg racing diwajibkan pakai centering. Oke guys, kita langsung aja lihat proses pemasangan velgnya jadinya seperti apa. Kita langsung tonton aja. Dan jangan lupa subscribe dan like dan komen bagi kalian yang mau modifikasi mobil kalian. Let's go. Modifikasi Innova-nya sudah kelar. Dan ini dia tampilan aslinya ya guys. Pakai ring 18 pastinya aman buat jalan jauh ya guys. Jangan khawatir kalau tidak aman guys. Balik lagi ke toko kalau misalkan tidak aman guys. Bagi kalian yang mau modifikasi langsung aja merapat ke toko velg Dakar Autosport, tepatnya di Kudus ya guys. Kudus, Jalan Raya Pati Kudus, KM4 Jati Tembal Rejo Kudus. Langsung aja guys kepoin. Dan di sini lanjut untuk spuring ya guys. Diwajibkan kalau habis ganti velg langsung spuring guys, biar nggak makan sebelah di bannya guys. Terus di setirnya juga enak, nggak bakalan ada kendala guys. Diwajibkan spuring. Oke guys, video ini cukup sampai di sini. Jika ada yang kurang boleh ditanyakan. Jika ada yang mau bertanya silakan bertanya di kolom komentar.